apa you punya, apa you ramal lah dalam 2 leg ni, apa yang Malaysia kena buat? Simple lah, kita kena cari gol lebih lah. Untuk bekalkan jaringan bila kita bertanding ke Bangkok nanti, untuk keselesaan pasukan kita juga apabila bermain di away nanti. Bukan senang untuk bermain di Bangkok, sebab saya tahu dengan Thailand ni diorang, majoriti player diorang semua pengalaman yang cukup luas lah. Ada yang main dekat J-League semua kan. Kita tahu Thai League pun ranking diorang, liga diorang pun lagi baik daripada kita. Itulah saya nasihatkan pemain-pemain kita, kalau boleh cari gol awal dan bekalkan yang semampu yang boleh untuk pergi ke Bangkok. Andai kata kita ketinggalan lah di first leg, nak pergi Bangkok nanti, bagaimana you rasa, apa nasihat dia untuk mempertahankan ataupun fight back di Bangkok nanti? Kalau kita ketinggalan kat sini, example kan, contoh kita ketinggalan sini, misi kita bukan mustahil juga. Kita main kat Bangkok pun, macam time saya main dulu, even kita ketinggalan dengan Vietnam pun kita boleh menang balik. Di Hanoi bukan senang lah dengan Vietnam. So tak mustahil lah kita boleh buat sesuatu untuk pergi ke final. Macam pengalaman you lah, setiap kali kita Malaysia ni tertekan, dia akan mampu buat something, bangkit. DNA ni dah ada dari time you juga. So yeah, nasihat untuk rakan-rakan yang berjuang nanti apa? That's why saya cakap depend kepada attitude pemain-pemain yang ada sekarang lah. Dengan adanya Coach Kim yang penuh, orang cakap penuh tactical yang quality, berapa game pun dah pemain dah, Coach Kim dah tunjuk, dah buktikan kita sampai ke semifinal. So why not kita teruskan lah apa yang AFF kali ni, at least pergi ke final lah. Even player-player yang sebelum ni yang selalu main kelayakan pada asal tu tak ada, just macam saya cakap tadi, attitude tu kena positif lah. And, kita tahu masa 2014 ni under Coach Dollar, kita menang di home. Kita walaupun tewas di first leg, di final tu di Bangkok, kita still boleh berjuang. That fighting spirit is something that you ada, teammates ada. You rasa mencukupi ke atau perlukan lagi besok fan untuk meriahkan, untuk meriokan stadium? Apa tu maksudnya fan? Fan dalam stadium. Penyokong. Okey. Perlu tak diorang membakar semangat lebih lagi besok? Untuk fan membakar semangat player. Saya rasa kalau dah semifinal ni, kita tahulah bola sepak ni sukan nombor satu kan. Kalau fan pun sekarang memang, kalau dengar Harimau Malaya, siapa tak nak turun kan. Lebih-lebih lagi kita sekarang dalam semifinal. Lepas tu kita jumpa pula Thailand kan? Dengan rekod apa yang Coach Kim ada sekarang, saya rasa fan-fan akan penuhkan stadium. Itu saya tak ragukan. Walaupun nombor sikit tak penuh sebab ada tiket 21,000. Saya rasa still boleh bingit lah stadium. Ya, memang kita tahu kita my home, khususnya AFF, kita jumpa Thailand, saya rasa memang perkara sama akan berlaku masa kita saya main dulu. You antara penari yang last game lawan Thailand kan, dekat Bangkok dulu kan, dekat Stadium Raja Mangala kan. Okey, apa nasihat you kepada penyerang-penyerang Harimau Malaya ketika inilah untuk berhadapan dengan Thailand? Jadi seorang penyerang tentulah nak skor gol kan. Okay. Cuma kita tengok tactical Coach Kim ni dengan apa yang Coach Kim plan tu agak berbeza lah dengan sebelum ni kan. Macam mana yang side force lah, macam Darren, Faizal Alim kan, bagaimana dia orang nak apa, nak control cara dia orang main, sebab separuh akhir different ball game situation kan. So macam mana dia orang nak mengatasi, untuk banyakkan player ada pun saya tengok first time lah semi final main AFF dia orang kan. So harap Coach Kim dapat motivate dia orang dengan baik lah untuk main dengan Thailand. Sebagai bekas pemain, mungkin you ada macam mengharapkan pemain-pemain ni, mungkin korak pemain macam mana? Adakah terus all out ataupun sabar dulu ke macam mana? Sebab mandangkan kita game apa on home kat away kan? Sebab saya tengok tactical Coach Kim ni memang tak ada sabar punya tactical. Dia Coach Kim punya style. Saya pun pernah dengar Coach Kim masa June hari tu. Tactical Coach Kim memang akan apa? Dia orang akan press daripada atas lah, macam apa yang dia orang main sekarang. Ya, Mak Yu, kita tahu last time abang di squad lah yang menang 2010, dah almost 12 tahun kita menang. So macam kontroversi sekarang ni, ada squad A lah squad B. Untuk abang sekarang melihat squad sekarang ni, mampu lah sekurang-kurangnya at least ke final ataupun mencipta sejarah selepas 12 tahun?
Untuk saya, Malaysia B ni tak penting bagi saya. Yang penting bagaimana pemain-pemain apa mengambil serius pada setiap perlawanan. So, sekarang diorang dah buktikan dah kita masuk ke separuh akhir. Even group kita group paling tough pun diorang dah approve dia kita masuk separuh akhir. So untuk next step ke final, just continue lah apa yang diorang dah buat tu. Yo, tak ramai Malaysian player pernah menjunjung Piala AFF. You antara a few gifted diber, apa. So betapa manis bila julang piala ni. Ya, of course siapa-siapa pun akan kan, kenangan manis. Lebih-lebih lagi kita last 2010 sampai sekarang pun tak dapat kan. Even saya dah dua kali final, kalah final kan. Still rasa benda tu rasa macam rezeki untuk saya jugalah sebab dah, saya salah seorang dalam tim tu 2010. Thank you. Hello, career lepas ni dengan hari saya dengan hari NFT. Oh, maknanya Liga Amtri lah. Ya. Yeah. Maknanya belum masa untuk gantung buk lagi lah. Saya nak gantung buk pun saya kalau saya berhenti main pun saya jadi coach pun tak gantung buk juga kan. So sekarang saya fokus apa yang management hari ni FT nak buat target ke Super League. Okay. Sambil-sambil tu saya dah habis kursus lisensi jurulatih. Saya dah lulus dah, cuma saya nak tunggu B license nanti saya ada kosong orang nanti saya pergi akan teruskan saya punya kejurulatihan. Okay. Itu target saya. Mak Yu ke arah ke jadi jurulatih lah lepas-lepas ni. InsyaAllah. Ini sebagai tapak untuk ni lah. Untuk meneruskan karir sebagai jurulatih lah kan. Betul, betul. So, dah B sekarang ni? Sekarang C. Alright. Okay. Terima kasih. Terima kasih.